Wahadul ghasofi bil lughati, adapun definisi batasan ghasab secara bahasa, akhdhu syai'i zulman mujaharatan, mengambil sesuatu secara zalim. Zalim itu adalah bukan haknya. Karena definisi zalim adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Kalau wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu menjadi zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, maka mengambil sesuatu secara zalim, mujaharatan, terang-terangan, itu namanya ghasab. Ngambil punya orang terang-terangan, itu namanya ghasab. Mengurangi timbangan terang-terangan adalah ghasab. Fa in akhadahu sirron, kalau mengambil hak orang lain dengan cara diam-diam, min hirzi mislihi, dari tempat penyimpanannya, dari tabungannya, dari gudangnya, dari penyimpanannya, summiya sarikoh, dinamakan adalah pencuri. Kalau ngambil terang-terangan namanya ghasab, kalau ngambil cara pelan-pelan, diam-diam, namanya mencuri. Wa in akhadahu mukabaratan summiya muharabatan, kalau mengambilnya mukabaratan dengan cara congkak, dengan cara dia besar apa sombong, summiya muharabatan, maka dinamai memerangi. Dia memerangi kita. Kenapa? Ngambilnya dengan cara sombong. Wa in akhadahu isti'la'an, kalau mengambilnya dengan cara menguasai, summiya ikhtilason. Ikhtilasan, maka dinyamakan bahasa kita mungkin ngerampok. Ya. Jadi ngerampok, terang-terangan menguasai, dia ditakuti, diambil, dirampas. Nah, ikhtilasan adalah namanya rampasan. Dengan cara menang itu namanya rampasan. Jadi definisinya kalau ngambil secara zalim, terang-terangan namanya ghasab. Ngambil diam-diam bukan haknya namanya pencuri. Kalau dengan cara dia sombong, ya, takabur, itu namanya memerangi. Penjajahan, bahasanya kita tuh penjajahan. Bahasa gampangnya penjajahan. Tapi kalau ngambilnya dengan cara menguasai, itu namanya merampas. Istilah diambil paksa, itu namanya merampas. Jadi ada tiga model di dalam Islam. Ghasab, mencuri, menjajah, dan merampas. Wa in akhadahu mimma kana mu'tamanan alaihi, wa in akhadahu, jika mengambil sesuatu, mimma kana, dengan sesuatu mu'tamanan yang diamanahkan, yang dipasrahkan, kana summiya khianatan, maka dinamakan khianat. Nih titipan buat anda, tapi kok diambil, itu namanya khianat. Jadi pengurus yayasan, orang nitip buat wakaf, tapi dipakai oleh dirinya sendiri, itu namanya khianat. Kenapa? Amanah orang tidak ditunaikan. Saya titip, tolong kasihkan kepada siapa? Kepada teman saya. Kamu mau pulang? Mau pulang ya? Banyak dari Jakarta pulang kampung nih buat teman saya, enggak disampaikan, itu namanya khianat. Sama dengan kita ini dipilih suruh jadi pemimpin, disuruh ngatur yang benar, yang adil, tapi melakukan dengan cara tidak adil, tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, itu namanya khianat. Dan khianat itu min alamatil munafik, dari tanda orang-orang munafik adalah khianat. Orang yang munafik pasti cenderungnya khianat. Tapi kalau orang yang beriman pasti amanah. Iman, percaya kepada Allah. Kalau sudah percaya pada Allah pasti hadirnya amin, orang bisa dipercaya. Kalau sudah dapat dipercaya, maka menjadi amanah, menerima tugas, menerima beban, itu menjadi amanah itu. Ini amin, iman, dan amanah. Satu rangkai hamzah, mim, dan non gitu ya. Wa hadduhu fi syar'i, adapun batasannya ghasab secara syariah, huwal istila'u 'ala malil ghairi 'ala jihati ta'addi. Adapun batasan definisinya, kriteria ghasab menurut syariat, al istila'u adalah menguasai
ala malil ghairi, atas harta orang lain, ala jihati ta'addi, atas cara melampaui batas. Jadi menguasai pada milik orang lain. Ada enggak menguasai tanpa melewati batas? Ada. Kita nyewa, itu menguasai punya orang lain. Tapi tidak melampaui batas. Saya menyewakan mobil saya, dipakai oleh ibu bapak sekalian. Punya siapa? Punya saya. Dikuasai siapa? Dikuasai bapak ibu. Tapi ta'addi enggak? Enggak, karena ada akadnya, akad ijarah, akad sewa atau ariyah, akad pinjam, pinjam pak iya. Dikuasai siapa? Dikuasai yang make. Saya rental sehari, dikuasai ya, dikuasai milik siapa? Milik saya mobilnya. Tapi yang nguasain siapa? Orang yang sedang merental. Tapi dia tidak dinamakan ghasab. Kenapa? Karena bukan ta'addi, bukan melampaui batas, bukan melampaui kewenangannya. Dia tak berwenang menggunakan, lalu dia menggunakan, itu namanya ta'addi. Tidak pinjam, tidak sewa, juga tidak membeli, maka disebut dengan ta'addi. Di sini disebut ghasab. Tapi kalau karena proses ala syar'i, maka boleh. Contohnya apa? Ya, dia ketika dia minjem, ketika dia juga mungkin menggadaikan, boleh dipakai ketika digadaikan. Atau mungkin dia juga menyewa ijarah, itu juga boleh dipakai. Karena ada yang gadai itu sebagian dipakai, makanya kalau dia dipakai barang jaminannya, marhunnya, maka tidak perlu membayar biaya pemeliharaan. Tapi kalau tidak dipakai marhunnya, kalau ada biaya-biaya, akan kembali kepada orang yang menggadaikan. Nah, ini bukan ala jihati ta'addi, ala jihati syar'i, atas ketentuan di dalam syariat. Yang disebut ghasab ala jihati ta'addi, manakala dia melampaui batas, melampaui kewenangannya. Ini yang disebut dengan ghasab. Wa li hadza qala ar-Rafi huwa al-istila'u 'ala haqqil ghairi udwanan. Yang disebut dengan ghasab adalah menguasai milik orang lain, udwanan, karena zalim. Udwan itu adun, permusuhan, bukan atas rela antarodin. Jadi udwanan itu adun, udwanan, permusuhan, artinya memakainya itu bukan seizinnya, biduni idznihi, sawaun biidznil fardhi au biidzni syar'i. Sama saja izinnya karena individu, silahkan dipakai, atau karena syarak, seperti hanya orang mewakafkan, atau karena ada akadnya, itu artinya karena syarak milik dia tapi tidak pindah kepemilikan. Ini kita sebut dengan ghasab. Jadi menguasai hak orang lain karena dia permusuhan, zalim. Iya. Malul ghairi ila qali haqqul ghairi di annal haqqo yashmilu ma laisa bimalin. Karena sebenarnya hak itu bisa bukan berupa harta. Ini perdebatan panjang. Ada yang nyebutnya kulli malin dzi qimatin, ya. Itu wa yuntafa'u bihi adatan, itu dinamakan harta. Abu Hanifah itu harta itu fi ihrazihi wa hifdzihi. Jadi harta sesuatu yang bisa disimpan dan bisa ditaruh. Jadi yang bukan material itu bukan harta. Itu pendapatnya dari Abu Hanifah. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i, kulli malin dzi qimatin, ay kulli dzi matin, au kulli malin qimatin. Setiap sesuatu yang punya harta, punya harga, wa yuntafa'u bihi, dan bisa dimanfaatkan, disebut dengan harta. Jadi harta itu tidak sesuatu yang sifatnya material atau materi atau benda. Bisa saja harta itu bukan benda. Makanya sekarang muncul kekayaan intelektual. Itu bukan berupa materi. Hak cipta itu enggak ada materinya. Tapi itu disebut dengan harta menurut pendapatnya mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki hanya berupa kebendaan yang bisa disimpan, baru disebut dengan harta. Disebut di sini wal manafi wal huqa iqamati syakhsin mim makanin mubahin katorik wal masjid. Wah, terus beraturan amma idzan taza amalul muslim al harbi yaruddahu alal muslim au min ghasi muslim ala wajhin.
disebut dengan udwanan, permusuhan, artinya tidak ada hubungan kepemilikan. Kalau harta saya digosap oleh orang lain lalu kembali kepada saya, itu bukan namanya udwanan. Apa? Syar'an, karena milik saya. Atau harta yang diwasap oleh orang lain gitu. Atau ada perang, ada muslim kafir perang, dan itu punya kita, diambil oleh orang kafir. Setelah perang lagi, menang orang muslim dari orang kafir, diambil kepada orang muslim, itu tidak disebut dengan udwanan, tetapi memang karena milik dia sendiri. Jadi ghasab itu pada poin besarnya adalah menggunakan milik orang lain tanpa izin, tanpa akad, tanpa ada kerelaan dari orang yang memilikinya. Karena sebenarnya kepemilikan itu apa? Kepemilikan itu artinya hakikatnya semuanya adalah milik Allah. Kita enggak ada yang punya, tapi secara metafor, secara majazi itu menjadi milik kita. Apa keistimewaan milik kita? Orang lain tidak boleh menggunakan, hanya dirinya yang bisa memanfaatkan. Itu namanya kepemilikan. Ini milik saya, handphone. Maka ini enggak boleh digunakan oleh orang lain dan hanya dimiliki oleh saya, itu namanya kepemilikan. Kalau kitab ini milik saya, maka ini enggak boleh dimanfaatkan oleh orang lain kecuali seizin saya. Bisa izinnya karena izin secara sukarela atau izin karena akad, tukar menukar atau sewa, ijarah. Dan ini tidak boleh digunakan oleh orang lain, itu adalah kepemilikan. Makanya kepemilikan kita ada kepemilikan yang kita penguasaannya. Dari mana cara memilikinya? Kalau ini berupa alam raya yang besar, maka kepemilikan itu adalah dengan cara kita ini berupaya. Famsyu fi manakibiha. Ikan, enggak ada yang punya ikan. Cara mendapatkannya dengan cara apa? Dengan cara kita itu menangkap ikan. Burung, enggak ada yang punya, kita tangkap. Tapi ketika sudah ada di rumah, sudah kita miliki, maka sudah milik kita. Cara yang pertama adalah mengambil dari apa yang ada di sekitar kita yang belum kita punyai, yang belum ada yang memilikinya. Bahkan bumi, tanah pun begitu. Itu disebut dengan ihya'ul mawat, menghidupkan bumi yang belum ada yang mengelola. Kalau di Jakarta sudah enggak ada bumi yang kosong. Tapi kalau keluar Jawa, di Kalimantan banyak sekali tanah itu. Di mana, di Sulawesi Utara, Kaltara itu, ujung mandang, "Bapak kalau mau tinggal di sini, saya kasih 3 hektar, Pak," katanya. Tapi nyebrang lautan, luatan ke sungai, baru nyampe di tempat itu. Saya pernah ceramah ke tempat itu, tidur di rumahnya bupati. Sama bupati ditawarin, "Kalau Bapak Kiai mau di sini, saya kasihkan tuh 3 hektar, di mana? Sejauh mata memandang," katanya. "Silahkan diambil." Wah, saya pikir, kalau punya tanah segini di Menteng, insya Allah ini, saya kasih masing-masing 100 meter. Nah, kalau, udah enggak itu. Di Menteng, di sana berapa? 1 hektar paling. Enggak ada yang mau beli 1 juta 1 hektar itu. Mau dikasihin aja enggak ada yang ngelola kok. Apalagi 1 juta. Di Menteng berapa 1 meter? 500 juta. Dulu 350, 5 tahun lalu. Sekarang di atas 500 juta, itu pun enggak ada yang bisa dibeli. Udah ada isinya semua. Jadi Bapak Ibu kalau punya duit 500 juta ingin dikuburin, pas mati ingin dikuburkan di Menteng, punya 500 juta maka dikuburinya berdiri. Karena cuma dapat 1 meter. Enggak sampai 2 meter. Nah, ini contoh. Ya, jadi ada ya hiyal mau, ada. Jadi cara kita memilikinya cukup dikapling. Mungkin sama dengan dulu baru merdeka, dipatok dari sini sampai ujung sana. Maka saya punya mertua orang Betawi itu, sana dulu punya saya, ujung ke ujung punya saya, tinggal 5 tok aja, dipatok sini, di atas namakan kakek nenek kita. Udah, nanti kasihin anak-anaknya, awalnya masing-masing dapat 500 meter. Anaknya punya anak 10, masing-masing 50 meter. Punya anak lagi 10, masing-masing 5 meter. Terus dibagi terus ya, karena orangnya tumbuh banyak tapi tanahnya enggak nambah-nambah terus gitu. Nah, jadi
Itu namanya ihya'ul mawat. Belum ada yang mengkapling, baru dikapling. Setelah dikapling, udah milik orang. Gitu. Atau dengan yang kedua, caranya apa? Tawalud. Dengan cara dikembangbiakkan. Itu seperti ternak, itu dikembangbiakkan. Itu cara kepemilikan yang kedua. Kepemilikan yang ketiga dengan caranya takhaluf. Berganti kepemilikan. Warisan dari bapak, warisan dari nenek, warisan dari orang tua, itu takhaluf. Jadi cara mendapatkannya, mengambil yang masih ruang kosong, kita ambil. Yang kedua, yang ada kita kembangbiakkan, maka hasilnya bisa didapat. Gak punya kambing, ngembala kambing. Kambing berapa? 3, beranak 3, maka sepertiga, maka setelah lahir semua, kita dapat satu bagian dari 3 itu. Pengembangbiakkan. Atau takhaluf, ini punya siapa? Diwariskan ke kita. Atau punya siapa? Dibagikan kepada kita. Itu takhaluf. Cara bergantian, cara menguasainya. Yang keempat, cara memilikinya adalah dengan cara akad. Jadi hanya 4 cara memiliki itu. Kalau sudah dimiliki dengan salah satu 4 cara ini, maka sudah tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali apa? Kecuali seizinnya. Baik itu izin secara bahasa maupun secara syarak itu. Maka kita harus sudah mulai izin ketika kita mau menggunakan milik orang lain. Nah, maka begitu juga pada saat kita tidak izin menggunakan maka menjadi ghasab dan itu termasuk minal kabair, termasuk dari dosa besar. Summal istila'u bihasabil ma'khudhi warruju'i fi ila tasmiyatihi ghasban falau jalasa ala basatil ghairi aqita tarafa bi aniyatil ghairi bila idzin fa ghasibun illam yaksil al istila'. Karena definisinya ghasab itu adalah menguasai milik orang lain. Dan dinamakannya itu adalah ghasab, menguasai, mengambil. Kalau kita duduk di tempat milik orang, ini punya orang lemek, mungkin rekreasi paling gampangnya. Lalu ada lemeknya plastik, enggak tahu punya siapa. Kita duduk itu ghasab. Kenapa? Bukan milik kita, belum tentu orang mengizini. Mungkin merasa risih. Apalagi yang duduk kelihatan kotor. Terus kok nempatin lemek yang kita bawa, plastik yang kita bawa. Kita tinggalin ada orang yang dudukin. Pasti tidak rela. Itu udah ghasab. Begitu juga. Bi'aniyatil ghairi bila idznin. Memakai punya orang gelas ini. Gelas ini tidak diizini kita pakai. Tupperware punya orang, wah pakai aja lah. Gayung punya orang, waduh pakai aja dah. Itu juga ghasab. Jadi besarnya ghasab itu tentu adalah tergantung besarnya mudarat kepada orang lain. Tetapi di sini tetap aja digolongkan minal kabair, dari dosa besar bukan dosa kecil. Di sini. Meskipun dalam contoh ya seperti timbangan, mungkin ada orang nimbang cuma 1 kilo, dikurangin cuma berapa? 10 on. 15 on, tapi karena ini berkenaan dengan hak orang lain, di sini dia juga disebut dengan ghasab dan juga termasuk adalah minal kabair. Li anna ghayatal ghasabi ayyan tafi'a bil maghsubi wa qad wujida. Karena tujuan dari ghasab itu sebenarnya adalah memanfaatkan milik orang lain, dan meskipun hanya lemek dan meskipun hanyalah wadah, ia sudah terjadi mengambil orang lain. Mengapa sedemikian besar Islam tentang ghasab? Karena kita menghormati kepemilikan dan hak orang lain, tidak boleh kita zalim kepada orang lain.